pemirsa, Partai Perindo secara konsisten terus memberikan program nyata di tengah masyarakat. Peran aktif Perindo diantaranya memberi program yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia, utamanya pelaku UMKM. Peran aktif Partai Perindo di tengah masyarakat salah satunya dengan program nyata yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia, terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Di Kalimantan Timur, Dewan Pimpinan Daerah DPD Perindo Kota Bontang, Kalimantan Timur membagikan 10 gerobak bagi pelaku UMKM binaan. Gerobak gratis diharapkan dapat membantu pedagang kecil mengembangkan usahanya. Pembagian gerobak gratis Perindo ini mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Bontang. Perlu karena partainya Pak HT ini sangat peduli dengan kami masyarakat kecil lah. Atas nama pemerintah mengucapkan banyak terima kasih kepada Partai Perindo, mudah-mudahan program ini terus menerus berkesinambungan. Sebanyak 6 unit gerobak diserahkan pengurus DPW Perindo Sumatera Barat pada sejumlah pedagang kecil di kawasan pesisir selatan Sumatera Barat. Pembagian gerobak ini tidak lain bentuk kepedulian Partai Perindo terhadap masyarakat ekonomi bawah. Sangat-sangat gembira hati saya karena sudah lama menunggu-nunggu gerobak ini. Ya, yang jelas tujuan dan visi misi di Partai Perindo yaitu untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo secara konsisten akan terus memberikan program-program nyata di tengah masyarakat. Hal ini dilakukan sesuai dengan visi dan komitmen Perindo untuk Indonesia sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan.